So target dengan Rose. Berapa anak selepas ni? 5 dah ada. Main 7 11. 11. Nak lagi 11. Wei, nak lagi 11. Campurnya 5. 16. Bismillahirrahmanirrahim. Jom terus sabar dengan saya. Dengan ada satu kereta di belakang saya adalah Pro 2 Beza. Yang ni yang terpakai 2020. Kita bersama dengan pasangan yang bahagia dan model ni adalah yang paling-paling tinggi adalah Evan. Wow. Daripada manakah customer saya ni? Assalamualaikum, bang. Waalaikumsalam. Nama-nama dulu, bang. Nama saya Yus. Yus. Abang Yus, baik. Abang Yus bersama dengan isteri kesayangannya. Apa nama isterinya? Rose Azima. Rose Azima. So, panggil Kak Rose lah boleh? Boleh. Rose bersama dengan Yus. Ya. Hasilnya anak berapa sekarang, bang? Tiga bawa, dua tinggal kat tiga rumah. Tiga bawa, dua tinggal kat rumah. Pasal kata tak muat nak naik kereta. Tak muat. So, yang ni yang pertama ke, bang? Yang ketiga. Yang ketiga. Apa nama ni? Naufal. Naufal. Yang ni Naufal, baik. Kau tengok, baik. Naufal dah janji aku dia nak gelek kejap lagi. Yang ni nama apa? Umar. Ataupun nama dia Cece. Cece. Yang ni nama Ucuk. Semua lelaki, bang? Lima lelaki? Dua perempuan. Tiga. Target dengan Rose. Berapa anak selepas ni? 5 dah ada. Main 7, 11. 11? Nak lagi 11? Wey, nak lagi 11. Campurnya 5. 16. Ada pemain simpanan. Pemain simpanan? Ayah, kalau kata semua pandai main bola sepak, bang, kelab mana yang abang akan hantar? Liverpool. Wey, Liverpool. Wow. Dia akan hantar Pak Cece. Cece akan pergi ke Liverpool. Bersama dengan Nopal. Nopal akan pergi ke Liverpool. Ucup pun akan pergi ke Liverpool. Kenapa kelab Liverpool, bang? Dia selalu menang. Dia selalu menang. Senanglah macam tu. Kisah kereta daripada Pahang saya. Ya. Tapi suara macam orang Kelantan. Asal Kelantan. Kelantan mana, bang? Bacok. Orang Bacok tu. So, dekat Bacok tu ada satu pantai yang amat sayu. Aku kata ayu. Pantai Irama. Kenapa pantai tu nampak irama? Ada irama beralun-alun ke? Beralun-alun. Di situlah abang panggil Kak Rosnya. Woi, dia seru nama Kak Ros dekat Pantai Irama. Ros. Lala aku hantu. Sabar bang. Dan terima kasih. Sekarang berada di Kuala Lipis saya. Tempat kelahiran Datuk Seri Siti Nurhaliza. Betul. So semua orang Kuala Lipis, saya nak tanya sikit lah orang Kuala Lipis. Penyokong-penyokong Datuk Seri Siti Nurhaliza. Memang suka kat dia Datuk Seri lah saya rasa, kan? Semua Datuk Seri disanjung oleh orang Kuala Lipis. Termasuklah dia walaupun asal daripada Kelantan. So Beza, kenapa pilihan abang Beza? Menarik lah. Kereta comel lah. Bonet besar saya rasa. Bonet besar. Dan Minyak pun jimat. Itulah kemenarikan yang ada kepada Beza. Yang pertama comel, yang kedua kereta tu bonet besar. Senang kalau dia bergaduh dengan rumah dia, dia masuk dalam bonet. Yang ketiga, kereta tu adalah jimat minyak. Kita tengok dulu, Bek. Daripada langit turun ke bumi, berapa yang ada untuk kawan keluarga yang bahagia. Ting 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 ting. Ada. Yang ni aku bagi Nova dulu. Kejap aku bagi Nova dulu. Pegang dulu. Ini duit kau. Yang ni kita bagi kepada Cece. Oma. Yang ni kita bagi kepada Ucup. Ucup dah tidur. Ucup ambil. Jangan risau. Ambil. Dan untuk mak dengan ayah dia, aku nak suruh Nova dengan Cece gelek sikit. Cece, Nova gelek. Daripada langit turun ke bumi. Cik, wow. Minggu yang pertama, bang, duit minyak, bang. Minggu yang kedua, ada lagi, bang? Jauh perjalanan. Minggu yang ketiga, kita pergi pada rumah dia, Kak Rus. Minggu yang keempat, wow, ada lagi urusan bersama dengan saya. Macam mana, bang? Senang. Mudah lah. Saya tak perlu datang sini. Tak perlu datang. Datang hari ni tengok kereta. Setuju baru sign. Kalau tak setuju, abang boleh off. Semalam nak ambil kereta. Macam mana telatah anak-anak ni? Pemain-pemain Liverpool semalam ni. Tak duduk diam semalam ni. Tak sabar. Tak boleh duduk diam. Duduk masuk dia. Dia tengok anak-anak semalam. Duduk. Thank you.
Pesanan terakhir daripada orang Kuala Kelipis rupanya. Awak faham tak? Teman-teman rakan-rakan yang nak cari kereta, nak beli kereta, pesanan sikit bang. Boleh hubungi Cik Din lah. Senang nak berurusan apa semua, cuma hantar dokumen melalui WhatsApp je. WhatsApp saja. So Cik Din kan? Cik Din kan ada. Cik Din kan ada. Itu dah. Terus bersama dengan Cik Din kan ada. WhatsApp segera kepada saya 01234000034 sekali bang. Nampak sekali bang. Yes. Terima kasih Cik Din. Yeah. Kereta baru berlandas kemarin.